music ni datang pada kau macam secara laduni terus saja kan. Taklah macam tu, tapi dalam keadaan kau with your confidence yang macam tu semua tu, bila kau main start main dengan M. Nasir tu, apa perasaan dia? Were you intimidated by M. Nasir ke? Macam mana ke tu? Tak adalah, kau dah tiba-tiba macam, ini dah baru ni, cara baru nak buat kerja. Sebab kau sebelum tu buat kerja studio, dah start dah. Dah start recording, tapi buat untuk commercial punya produk lah, pop punya produk yang macam China punya album, album China daripada Taiwan, ada Rasa Sarah Chian ni lah, apa semua. Kau ada session lah, so kau tahulah macam mana music China, tahulah recording. Tahulah, bila sampai Nasi macam, macam ni ini bukan recording, ini crafting. Best lah, style dia ni tu yang kau nak study je orang tua ni. Study daripada tu, apa, macam mana dia fikir. Kau dah tahu macam mana dia fikir, kau tahu, so itunya. Gua duduk dengan dia sampai hari ni sebab senang. Dan dia ialah orang yang senang untuk bekerja dengan, kan? Kita senang bekerja dengan dia. Because he's a, ini gunakan bahasa yang kawan kita promo lah. Because he's a professional. M. Nasir is a professional. Dia pilih kau kerana dia tahu kau yang terbaik dalam benda ni. Dan segala yang kau buat tu dengan bagus, dia terima je. Dia layan, dia celebrate. Yes, dia celebrate. Itu yang kita pun macam layan juga. Adakah kau banyak belajar daripada M. Nasir dari segi tanpa perlu diajar? Ya, banyak aku curi lah. Sebagai contoh? Contoh macam mana kau nampak picture melody tu, gambar melody arrangement tu kau nampak daripada dia keluarkan tu, hook line tu relate. Pasal tu kau senang nak arrangekan lagu dia. Tapi gua tak adalah seorang arranger, tapi gua tahu satu bila arranger buat kerja, gua dengar, gua punya komen, gua punya kritik tu penting. Sebab gua tak buat arrangement tu, tapi gua tahu mana flaws dia. Ni boleh buang apa ni, ni kita gunakan ni, tu. So production tu cantik lah. Nasi buat craft, gua as junior assistant producer, so buat. Bukan assistant lah, co-produce. Yes. Dia apa yang dia buat tu, kau craft, kau susun. Sebab apa Nasi dia main belasah, dia main tabu. Out of 5, 3 cantik, 2 lebih kurang pun tak kisah. Tapi gua kat situ, out of 5, 5-5 cantik. Itu yang cantik lah, teruskan nanti ni. Ni dalam usia berapa ni? Umur berapa ni? Ini start daripada Saudara Mimpi lah, album. Umur berapa? 21. So, engkau started out dulu, engkau lebih pada nak buat lagu, Aidit yang main gitar. Adakah perjumpaan pertemuan kau dengan M. Nasir ni telah memberhentikan minat yang lebih tinggi kepada membuat lagu tu, sebaliknya fokus pada main gitar? Because kau berhadapan dengan seorang komposer yang pencipta lagu yang hebat. Adakah itu berlaku pada kau? Tak ada. Sebab kau dah buang nak jadi komposer dah lama sebelum even M. Nasir. Kenapa? Kau dah buang. Sebab macam ni lah, kau main gitar sebab senang. Bagi aku nak buat lagu, lagu tu susah siot. Betullah. Kau cerdik sangatlah. Aduh, aku ingat orang handsome sama ni tak boleh cerdik. Punya boleh lah eh. Dia simple kan, hidup pun kan senang je. Hidup pun nak jadi senang kan. Sama, nak kaya, senang. Buat lagu susah. Susah. Betul. Betul. Itu kalau tengok Aidit buat lagu kan. Gua sendiri cakap Aidit, Dik, kau berhentilah main gitar, Dik. Kau buat lagu je, Dik. Itu kalau senang. Sebab gua dengan dia selalu buat kuis. Bila main gitar, duduk dengan dia. Kuis macam mana? Minta kan. Kuis dia macam-macam lah, progression kan. A minor, F, G. Atau mungkin F sharp minor. So, baru-baru macam, F sampai situ kan. Okay, kau buatlah melody. Dia buat, so quiz macam tu. Dari dulu korang dah train benda ni. Itulah. Kelakar muzik. Kelakar muzik yang orang lain tak faham. Dia seorang faham pun. Menangis, nangis tergelak. Itulah benda macam tu lah. Dengan Haji, Haji dia telinga. Telinga. So kita boleh duduk pegang gitar tu, petik semua note-note yang mengarut kat sini. Kerang. Berhenti. Okey. Dia boleh beritahu semua note yang ada dalam tu. Cis betul. Tepat lah tu. Tak pernah yang salah. Ya. Haji telinga dia. Dia memang train telinga dia. Dia perfect pitch ke? Dia tak perfect pitch, tapi dia train telinga dia untuk kenal gitar punya semua position. Train
dia train telinga dia. Kalau kalau semula jadi tak boleh dapat. Mesti kena tak train. Tak dapat lah. Dia kalau dapat pun dia dia macam kita orang lah. Macam kita orang ni. Tapi kita tak train, kita tak peka lah kat situ. Macam dia cakap, do, mi, so, do. Kalau kau train kat situ, tu macam dia, do, tu, tu, tu. Macam transfer apa semua. Kan? Ha, tu dah train tu. Bukan ke situ. Kau train kat sini. Buka dapat awet kan? Tapi kalau buka tu awet, buat dapat awet. Buat kita nangis. Kalau buka tu jantan, dia lah dapat awet. Aku nak cerita sikit. Eh, tadi yang M kasi buat tangan Jani kan? Buat tangan Jani masa bila dia, masa korang rekod ni kan? So, last year, aku berbual dengan dia. Aku suka tanya pasal orang kan? Aku tanya pasal, orang. Walaupun soalan tu obvious, tetapi jawapan yang orang akan bagi, beautiful. Contohnya ni. Abang, nan tu macam mana sebagai seorang sebagai seorang main gitar? Macam ni dia jawab. Jangan pak. Ada ada macam main-main ke betul? Terror. Itu aja. Jadi bila kau punya cerita tadi dia macam ni tu, aku telah melihat itu yang kasi buat macam ni terhadap 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 engkau. Itulah. Ah, dia nak cakap terror tak ada tu. Tak cakap lah. Ini je. Perbuatan tu lebih tinggi dia punya nilai daripada bahasa. Mungkin lah. Selama banyak approval kan dia. Semua ni kalau recording pun okey bang. Oh, saya ada spring ah, tu kira orang tersangat tu. Ah, tu cakap okey cantik. Bungkus.